Oke guys, balik lagi bareng gua di sini di channel Luxury Gaming guys ya. Oke, langsung para kesempatan di video kali ini kita bakal lanjutin lagi survival series kita di episode kelima ya guys ya. Dan untuk episode kali ini saya nggak bakal ngebuat sesuatu ya guys ya, seperti bangun kayak gitu nggak bakal ngebuat. Saya bakal nelusur ya atau ngekspor di main save ya guys ya. Saya di off kamera, saya mining di tempat AFK fishing yang saya mining di bawah tuh kan saya mining ya guys ya. Dan abis itu saya dapat main save ya guys ya, wow sekali ya guys ya di situ. Dan langsung aja kita ke videonya, dan jangan lupa untuk like and subscribe ya guys ya, dan juga follow ya guys ya di layar kaca kalian nih guys ya. Dan oke, guys, langsung aja kita ke videonya guys ya. Oke, guys, dan ya ini dia saya udah ganti kameranya. Dan untuk kemarin ya guys ya, pas parkour itu nggak ada yang komen ya guys ya, jadinya saya nggak lanjutin lagi ya guys ya, karena nggak ada yang komen ya udah gimana lagi ya guys ya, saya nggak lanjutin lagi gitu. Dan iya, ini dia ya, udah saya hiasin ya ya guys ya, dari luarnya dan juga iniannya ya guys ya, nggak bentuk kayak kemarin lagi ya, nggak kayak kotak banget gitu ya guys ya, jadinya kayak ya ada variasinya lah guys ya. Oke, dan atasnya saya juga udah naikin lagi ya guys ya, biar gak kelihatan apinya, biar ada kelihatan dikit ya kayak begini lumayan ya guys ya. Dan juga saya udah AFK in ya guys ya, bam guys. Nggak guys ya, saya nggak AFK, cuma yang ada chest ini ya guys ya, yang ada di chest ini cobblestone-nya saya taruhin di sini guys, biar ya biar ada tempatnya gitu ya guys ya. Ini kan farm cobblestone sama stone, jadinya saya gak menaik gitu ya guys di chest ini. Dan langsung aja kita ke main chef-nya ya guys ya. Oke guys, dan saya lupa ya guys ya, saya udah ngambil flager satu ya guys ya. Dan ini dia perahu yang saya gunakan untuk membedakan flager di tempat sana sampai ke sini guys. Kirain pas apa ya, dulu saya kirain pas dulu saya ngira itu flagernya udah pernah mati gitu guys, digigit sama zombie, tatonya masih ada guys, antara nge-respawn atau bener-bener masih ada saya nggak tahu ya guys ya. Jadinya saya ambil aja ya guys ya, biar buat farm iron ya guys ya. Dan juga sudah tutupin kayak gini ya guys ya, biar nggak kabur ya guys ya. Ntar juga itu di sana masih ada 3 lagi guys ya, sebenarnya ada 4, ini saya bawa 1 dan 3 lagi saya belum saya ambil ya guys ya. Jadinya yang terakhir aja ya saya bakal ambil, tetapi di off air aja ya guys ya. Oke, dan ini ke facing saya udah tambah satu lagi chestnya di sini. Dan gila ya guys ya, ikannya berjejer gitu ya guys ya, 64 satu stack semua ya guys ya. Oke, dan iya, bukunya saya belum dapat yang apa ya, yang bagus ya, cuma unbreaking doang, tapi ntar aja. Dan langsung aja kita ke main save nya guys ya, untuk kita nge-explore gitu. Oke, dan itu saya juga bakal ngasih tahu, duh nge-lag banget ya guys ya. Oke, saya bakal ngasih tahu saya dapat diamond ya guys ya di blok ini ya guys ya. Dan bam guys, dan sengaja saya nggak hancurin biar moga-moga aja di AFK facing saya dapat fortune ya guys ya. Dari dulu sampai sekarang saya AFK belum dapat fortune mulu guys ya, parah. Oke, tapi ya saya sabar aja ya guys ya untuk mendapatkan fortune-nya. Dan juga ya ini saya tungguin dapat fortune, dan saya getok tuh dapetnya, wah gila ya guys ya, pasti kalian tahu ya guys ya, fortune ya guys ya. Dan itu fortune di harusnya ya fortune 3 biar lebih banyak lagi ya guys ya. Dan fortune 2 ya lumayan sih, tapi gak begitu banyak gitu guys ya. Oke, langsung aja kita ke main chef-nya. Dan main chef-nya tuh di sini ya guys ya. Ini dia ini guys ya. Udah saya buat jalan keluarnya. Dan itu ada di sini guys. Sebentar guys. Enggak guys ya, di sini guys ya, saya lupa. Ini dia tempatnya untuk jalan ke main chef-nya guys. Parah. Udah kedatangan tamu aja guys. Oke, dan kita langsung aja ke sini guys. Oke, bone-nya kita taruh sini aja dan kita gali terlebih dahulu. Aduh, nge-lag banget sumpah ya guys, kenapa sih ini? Laptop saya gitu ya guys ya, aduh parah ya guys ya. Dan kita bawa torch. Oh iya guys, aduh. Makanan saya lupa bawa ya guys. Sebentar ya guys ya, saya bakal ambil makanan terlebih dahulu ya guys ya. Oke guys, dan ya ini dia. Saya lupa banget ya.
teman-teman untuk main shaft-nya. Saya tadi ngelegen pas di mining saya tuh kok nggak ada main shaft-nya gitu. Jadinya saya, oh iya saya baru inget, ini kan ada raven di sini bolongan ya guys ya, saya taruh di sama later. Pas di apa tuh mining tempat saya itu saya nggak ada, saya inget lagi guys nih main shaft-nya di mana gitu ya. Jadinya ya, oh iya saya baru inget ya, ini kan ada di main shaft lagi di sini ya. Jadinya ya saya turun lagi deh. Iya bener sekali guys ya. Dan ini saya udah buat jalannya pas di off record, saya juga ini udah nerusin cuma dikit doang ya guys ya, nggak semuanya. Dan saya bakal saya pas di lat sini ya guys ya, pas lat sini itu kok kayak ada api-api, coba saya kesana dulu ya guys ya. Pas saya kesana gila guys, ketemu ini raven guys, parah guys. Dan ini saya juga buat jalanin doang sama ngambil iron, iya ambil iron doang ya guys, karena persediaan iron saya tuh habis ya guys ya. Jadinya saya ke raven ini bener-bener banyak banget ironnya guys ya, lihat sampai 39 ini 50 berapa gitu, 50 lebih saya dapat di sini raven. Jadinya misalkan bolong-bolong tuh itu blok iron ya guys ya, saya ambil-ambilkan soalnya saya habis ironnya kayaknya. Dan langsung aja kita ngelusurinnya ya guys ya. Dan dari pertama kita arah kemana ya, sini atau ke sini guys ya? Oke ke sini aja kali ya. So kita bakal ini langsung aja kita nelusurinya. Dan kita tar dulu nih blok ini biar banyak airnya diam gitu, airnya apa ya, airnya hilang gitu ya guys ya. Oke ada cobweb, ambil ya, nggak usah kali guys ya. Dan juga saya udah ambil ini ya guys ya, makanannya, makanan ikan. Dan oke nggak ada apa-apa. Dan ya, oh ada rel guys, lumayan guys ya, burung ngelag guys, parah guys. Oke kita ambil. Dan wow, gila guys, parah men. Dapat ini guys, rel guys, rel dah dapat chest. Wah ada golden apple guys, lumayan ya guys ya. Oh ini better guys. Wah berarti saya sia-sia dong misalkan misalkan kesini dapat bitter. Saya ngelilingin nge-explore dunia gitu. Parah. Oke kita ambil aja relnya dan juga power relnya kita ambil, dan torchnya kita bakal ambil juga dan kita taruh di sini guys. Bam mantap. Dan juga ini jalan. Oh iya berarti tadi saya aturan kesini aja guys ya. Gak dapet langsung gitu. Ternyata di sini guys, dekat banget ya guys ya. Oke kita ambil aja nah yang namanya nih apa nih Minecraftnya. Dan chestnya saya taruh guys ya, karena saya butuh banget ya guys ya, untuk pembuatan itu farm sugarcane otomatis ya guys ya, ntar di next episode selanjutnya gitu. Saya juga lagi nyari bahannya biar ya biar nggak susah aja gitu nyari bahannya gitu ya guys ya. Oke dan ya langsung aja kita taruh di sini torch biar kita aman jalannya biar nggak tersesat masuk saya. Oke kita ambil relnya, lumayan banget. Dan wih gila guys, udah iron lagi guys, mantap guys. Bentar guys, keduaan lagi ntar. Udah lagi sini iron, mantap mantap. Oke kita terlebih dulu kita ambil dulu, mantap. Udah banyak ya guys ya, tumben-tumbenan nih guys ya dapat iron segini banyaknya gitu. Bawanya ada lagi guys, mantap sekali. Oke gue dapat 15, gila guys ya. Dan kita ke cobblestone nya ya, kita simpen aja aja. Kita simpen aja coy. Oke dan kita ambil lagi nih iron nya di sini. Oke dapat 4 iron, lumayan ya guys ya. Terus kita, oh ya di sini tadi kita ke bawah ada apakah, ada iron juga. Dan iya iron doang guys, kita ambil saja karena lumayan banget ya guys ya, mantap sekali. Wih ada lagi sini guys ya. Oke kita ambil bam, mantap mantap. Dan oh nggak ada sini ya, ada lava. Kita ke sini belum ditelusuri. Oke mantap, udah ada ini rel, kita ambil aja relnya karena saya juga bakal membuat apa ya, farm sugarcane nya juga pakai rel juga ya guys ya.
Timnya lumayan banget itu ada apa guys? Parah guys, kaget guys. Waduh, waduh. Oke, kita ambil dulu ini relnya. Waduh guys, ada suara zombie nih guys ya. Gimana nih guys ya? Waduh. Wih, sini guys, ternyata dia guys, sini kau. Oke, mantap, mantap. Kita bakal taruh di sini torch biar enggak ada yang nge-spawn ya, guys ya. Dan ini sepanjang jalan banyak banget ya, guys ya. Rel lumayan banget ya, guys ya. Oke, kita ambil aja. Dan di sini masih ada zombie juga, guys ya. Tapi nggak tahu ya, guys ya, itunya di mana zombinya. Dan kita ambil ini dulu. Oke. Biar nggak nge-spawn zombie, kita taruh yang nama torch. Oke, kita ambil ininya, iron ingotnya. Bam guys, mantap. Kayaknya di next episode saya bakal ngebuat villager breeder ya guys ya, kayaknya ya. Tapi WG, waduh. Mama. Ini emang ngagetin aja ini zombie ya. Tiba-tiba masuk gitu. Oke, dan drop zombinya kita taruh aja di sini. Karena nggak berguna ya guys ya. Waduh, nggak berguna. Oke, jadi kita bakal ambil rail terlebih dahulu. Waduh, kayaknya ini luas banget ya guys ya. Ravinnya, ravin dah. Main chef-nya, waduh parah. Oke, udah pojok dan kita ambil iron-nya. Mantep, udah lagi guys. Ada lagi mah bro, waduh. Dimana tuh? Oke, daerahnya kita bakal taruh lagi biar gak menuhin inventory guys. Dan kita bakal kesini aja. Waduh, wih. Tambah. Waduh, di bawah masih ada lagi guys. Gimana nih ya? Kayaknya ini luas banget itu main save-nya. Sampai-sampai parah emang dah. Oke, nih kita ambil aja relnya dan kita ambil ironnya. Udah kebanyakan iron ya guys ya, daripada apa gitu. Kalau sih ada, tapi saya malas aja gitu ya guys ya, ngambilnya. Tapi ya kita ambil aja. Males ngapain diambil coy, waduh parah. Ini saya ngambil gara-gara ini aja guys ya, biar saya satu stakin aja kawal saya. Oke, dan ada 58 berarti pas nih 4. Masih ada 2 lah guys. Waduh, satu lagi boy. Oke, kita bakal kemana dulu guys ya. Ya kita bakal sini aja. So oke, ada jalan lagi guys. Kita bakal ambil. Wish, jurang-jurang. Oke, dan di sini tidak ada apa-apa guys. Berarti ini cuma ya kayak jalan buntu lah ibarat katanya ya guys ya. Oke, kita bakal lanjutin lagi ke bawah mungkin ya guys, sampai ke bawah. Parah. Oke, di sini dan langsung aja kita ke sini, tapi kita makan terlebih dahulu. Kita gila. Waduh. Mati guys, mantap mantap mantap. Itu ada apa guys? Udah 2 guys. Waduh parah. Oh, di sini ada 2. Waduh, parah parah. Kaget eh. Gila guys, ada 2 chest. Waduh parah men. Wah, bisa kayak raya nih saya. Dapat tahta karun. Aduh, mabro maru. Oke, kita langsung lihat apa aja guys ya. Wow, 2 chest guys. Wow. Wow guys ya. Dan saya bakal ngambil thumbnail ya guys ya, biar ini wow banget ya guys. Bentar ya guys ya. Oke guys, dan ya udah saya ambil
Udah saya ambil thumbnail ya guys ya, dan langsung aja kita buka ya guys ya. 1, 2, 3 guys, berbam. Beuh, lapis lazuli mantap. Dapat golden apple lagi dan dapat melon guys, mantul, terketul-ketul guys. Waduh. Oke, dan ada rare lagi dan pumpkin. Pumpkin gak usah ya guys, dan juga saya bakal ambil rare-nya aja. Tapi yang kebawa semuanya gitu. Oke, dan ini ngapain? Oh ya, tadi kan saya membunuh skeleton ya guys ya. Jadinya dapat bone ya guys ya, dan kita taruh ininya. Sama juga ini. Oh iya, saya lupa ngambil ya. Ngapain ngancurin langsung gitu. Waduh, 6T guys, mantap sekali ya guys ya. Oke, call aja terus ini aja guys ya. Karena udah kepenuhan. Oke, beetroot. Kayaknya nggak usah kali ya guys ya, karena saya udah ada farmnya. Jadinya saya nggak butuh lagi gitu. Oke, kita ambil realnya dan juga. Oke, udah semuanya. Dan langsungnya kita ngandusin lagi guys. Kita ambil dulu nih beberapa iron ingot. Iron ingot ya guys ya. Oke, dan kita ke bawah terlebih dahulu. Ada apakah di sini guys? Udah jalan lagi guys ke itu main shaft-nya. Waduh. Pokoknya nih main shaft yang saya temuin tuh parah luas banget itu ya guys ya. Jadinya mana-mana aja tuh ada jalannya gitu. Dan ini juga ada lagi jalannya. Waduh, parah guys ya. Mungkin kita kesini aja. Moga-moga aja pulang saya nggak nyasar ya guys ya. Soalnya udah tahu nih kemana aja jalannya gitu guys ya. Dan ini, oh tadi yang di sini bukannya? Oh bukan guys, kirain yang tadi saya hancurin iron pas bawahnya ada lava gitu guys ya. Ternyata bukan ya guys ya. Oke, kita taruh ini terusnya biar nggak ada yang spawn. Oke, mulai ada suara skeleton. Waduh, parah gini. Waduh, kayaknya ini luas banget itu guys ya. Oke, dan buntu. Dan kita, oh ini kayaknya itu tempat kita ya guys ya. Mungkin nih guys ya, ntar kita jalan pulangnya ke situ aja guys ya. Soalnya bakal ribet ini. Oke, ini pickaxe saya juga mulai habis lagi. Eh, udah mau habis gitu. Aduh, habis guys. Oke, kita bakal bikin terlebih dahulu di sini. Kita bikin pickaxe. Nah dia, kita ambil lagi nih. Dan kita bakal ambil iron ingotnya guys ya. Mantap. Kita sekaligus kita ambil ini railnya. Oke, kita ke sini. Ada lagi iron ingot. Gila, banyak banget ya guys ya iron ingotnya. Waduh, parah guys ya. Kita, wow, gila. Banyak-banyak, sungguh banyak sekali guys. Di sini main safe surganya iron gitu guys ya. Setiap jalan ketemu iron, setiap jalan ketemu iron. Waduh. Oke, kita ambil aja ini. Mantap. Dan di sini ada sesuatu kah? Oke, nggak ada guys ya. Nih auto apa itu? Kayak main safe baru atau bukan, saya nggak tahu. Dan udah saya terus dulu ya, kita langsung ke sini. Oke, ini masih gelap, berarti saya belum free ya guys ya. Oke, dapat lagi ini airnya. Bener kata saya guys ya, setiap saya jalan ke arah mana tuh dapat air terus gitu. Wah, saya belum itu sih guys ya, saya belum ngecek itu berapa iron ingatnya. Waduh, gila guys, di bawah jeblos, di bawah itu guys, di bawah bolong lagi guys ya. Oke, dan itu ada lagi gitu guys ya. Aduh, nggak dapat lah, bodo amat ya guys ya. Kita langsung aja kita ke sini. Dan ini dan tadi ini kita belum terus, jadi kita ambil dulu aja ini. Oke, kita ke bawah. Ada apakah? Ada yang lagi guys ya, gila guys. Mantap guys,
ada chest lagi guys, waduh parah. Kita buka ya guys ya, berbam. Buh. Wow. Diamond guys, waduh hack my friend. Mantap mantap guys. Kita dapat satu stack. Oke, dan kita bakal ambil ini. Dan kita ambil chestnya. Oke, mantap. Yang nggak berguna saya bakal taruh di sini ya guys ya. Udah berguna semua guys. Udah nggak boleh guys ya. Aduh, nyangkut lagi guys. Oke, kita langsung aja ke Nursel lagi. Kita ke sini masih nggak ada apa-apa. So itu masih gelap ya guys ya. Coba kita ke sana aja. Dan oh iya, ini belum saya telusuri. Jadinya saya coba telusuri sebentar ya guys ya. Oke, udah mentok. Kita bakal ambil dulu relnya. Aduh. Oke, mantap. Yap, kita bakal ambil ininya. Mantap, kita ambil ini. Rnya satu lagi. Oke, kita bakal kemana lagi guys ya. Waduh, ini bener-bener nge-save-nya luas banget gitu ya guys ya. Wow wow. Oke, ada lagi no guys ya. Parah gitu. Oh, ada lagi iron. Berapa sih iron saya sih guys ya? Ada berapa tuh iron saya? Hampir 2 stack gitu. Waduh, jadi juragan iron nih guys. Parah. Dan kita bakal ada blok gak? Aduh, gak ada blok lagi. Kita bakal ambil dulu nih biar airnya gak mengalir. Oke, mantap. Oh, gila guys, banyak banget gitu. Waduh, bener-bener luas banget ininya. Main shaft-nya, waduh parah. Kita ambil. Dan iya, bener nih luas banget ya guys ya. Saya nggak sanggup gitu lanjut lagi videonya nih, soalnya udah kayaknya udah lama gitu ya guys ya durasinya. Belum juga saya baliknya gimana gitu, saya nggak tahu jalan arah pulangnya lagi gitu. Oke, sembahyang kita ambil terlebih dahulu ninya. Kayaknya ya mungkin untuk episode kali ini sih segitu aja guys ya. Nggak lama-lama juga, soalnya gila guys ya, banyak banget gitu guys ya. Nuh, terbelah ini guys. Oke, kita panah terlebih dahulu. Mantap. Oke, kita kasih pertengahan dikit. No, bawah ada lagi guys ya. Oke, mungkin ya segini aja untuk episode kali ini ya guys ya. Dan kan soalnya nih gila main save-nya luas banget gitu ya. Jadinya saya juga apa ya, lelah gitu. Dan juga ini juga apa ya, videonya juga banyak durasinya, kayaknya udah lama nih. Jadinya mungkin aja unjukin segini aja dulu untuk episode kali ini ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke closing guys. Oke guys, dan ya thank you banget ya guys ya untuk kalian semua udah nonton ya dari awal sampai akhir. Thank you banget untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk like and subscribe ya guys. Dan juga follow ya guys ya, ya guys ya. Dan juga mulu guys. Oke guys, see you guys, and bye.